siang aku ucapkan dari PCL 363A di hari ini pada tanggal 25 ya? 26 Oktober. Ya entahlah, lihat lagi. Ada di pengiriman kloter kedua dari sarananya Kereta Api Argo Semeru. Jadi kemarin tuh sarana yang kloter ke-1 tuh dari Yogyakarta ke Manggarai, dan itu sarana yang paling parah rusaknya. Dan ini adalah pengiriman kedua yang dari Kutoarjo. Jadi ada yang ditaruh di Kutoarjo, ada yang ditaruh di Yogyakarta. Dan yang di Yogyakarta itu yang paling parah di kloter ke-1, dan yang kloter ke-2 ini kerusakannya nggak terlalu parah. Oke, kita akan dapat kereta api apa aja pada siang hari ini. Saksikan dan jangan di skip videonya. Tadi kita udah menunggu KLB-nya di PCL 363A, dan kita lihat ya, K101863 itu mengalami kerusakan yang lumayan parah, sehingga tadi beberapa yang diterpalin. Tapi sebagian besar sih nggak banyak yang diterpalin ya, karena yang di Kutoarjo itu biasanya yang nggak terlalu parah, dan yang paling parah tuh yang kemarin di Jogja. Saat ini aku udah berpindah lagi di Stasiun Karanggandul untuk menunggu kereta api pengiriman sarana X dari Argo Semeru dan Argo Wilisnya melintas. Dan ini sinyalnya udah hijau, kelihatan nggak? Yang berarti tandanya KA Manahan akan melintas sesaat lagi. Dan KLB-nya tuh di Purwokerto tuh katanya ganti lokomotif, jadi berhentinya lumayan lama sekaligus disusul dua kereta.
Tadi kereta api Manahan dan kereta api Bogowonto sudah melintas, dan juga tadi KA 68 Taksaka juga melintas. Dan tandanya kereta api KLB Pengiriman akan segera melintas juga di stasiun Karangundul. Dan semboyannya sudah semboyan 5. Kita lihat ya, keretanya yang sisi kanan apakah rusaknya sama kayak di sisi sebelah kiri atau beda. Jadi kita tunggu ini, kayaknya karena taspatnya hanya 45, mungkin realisasinya tuh jalan 40 aja, jadinya masih agak lama. Ternyata Karajibon, Arjapuro yang melintas. Berarti terlambat, mulai terlambatnya di Purwokerto. KLB pengiriman kereta PLH Argo Semeru dan Argo Wilis sudah melintas. Dan tadi yang parah untuk di sisi kanan adalah 1663. Itu yang kirinya itu yang karena punya nih Semeru, dan yang kanan tuh kurang apal, tapi sarananya Argo Wilis yang menyerempet kereta Argo Semeru. Jadi bodinya tuh agak masuk ke dalam gitu ya. Apa ada? Aku enggak tadi. Ya, karena dia tuh nabrak ininya Semeru, atapnya Semeru. Oh, nabrak. Nah, jadinya agak masuk ke dalam gitu. Dan berarti video huntingnya kita akhiri. Berarti udah 2 kloter dan udah nggak ada lagi ya, Mas? Sepertinya nggak ada. Sepertinya ada, nggak ada. Dan ada yang dibawa ke Balai Yasa Surabaya Gubeng, ada juga yang dibawa ke Balai Yasa Manggarai. Dibagi 2 nggak sih perawatannya? Iya. Biar cepet. Dan yang paling parah itu dibawa ke Balai Yasa Manggarai. Kemarin. Kemarin yang di kloter 1 dan ini kloter 2. Yang paling parahnya itu di K101863 yang hari ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk channelnya Mas Jericho seperti biasa di kolom deskripsi. Siap. Sampai jumpa.